Halo kawanku, saya berada di hutan Wonokairun. Bersama ini Mr. Kemon. Pagi hari ini kita akan mencari yaitu jalin pria ya. Kok jalin? Kalau jalin kan bahasa Jawa. Rotan pria. Apa ada mungkin? Banyak yang bertanya ya, opo ada rotan sing pria. Kalau rotan pria itu bisa keluruk, bisa berkokok. Lek gak iso berkokok berarti impoten. Berarti impoten kan. Nah, sekarang pagi hari ini kita mari kawanku semuanya, supaya tidak masuk ngain atau sakit parut. Kalau orang Kalimantan kan sakit parut bahasanya. Kita makan dulu, sarapan dulu. Oke kawan, kita tak sarapan dulu dan sambil melihat pemandangan alam seperti ini ya. Alamnya sangat dingin sekali dan rasanya luar biasa dinginnya. Nah, di tadi sudah melewati yang saya katakan itu tadi kawanku, rotan ya, mencari rotan pria atau rotan laki-laki. Kalau rotan sing pria itu kan bisa berkokok, bisa berkeluruk, bisa jone bisa keluruk, lek gak keluruk berarti wedok utawa lanang, berarti wis ora main ngono lho kawan. Cekak cukupe ngono. Nah, oke kawan. Seperti ini. Tangannya dia campur uli terawang edan. Wong edan kabuk. Apa bahasane? Berlaborasi dengan wong gendeng. Nah, ini channelnya wong gendeng. Dan berlaborasi dengan wong gendeng. Ingin kawanku.
Bah. Ademe pol. Wah, sampai lupa kawan. Salam Pancasila. Salam kemerdekaan. Jaga terus Pancasila. Merdeka. Harga mati. Jangan dibiarkan wong sing nguwek-nguwek Pancasila. Karena itu yang sudah diperjuangkan oleh Mbah-mbah Mbiyen. Tidak hanya satu golongan saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia merdeka, merdeka. Ini saya yakin terus ada guyon ya kawan. Kiye serius ya guyon ya kawan. Bedak tegang. Tetap kita jaga NKRI, harga mati, kemerdekaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Ini kudune kan dia nak lapangan dulu kan. Orang kau tu nak alas. Tapi enggak apa-apa kan. Besok kan masih ada waktu lagi.
Merdeka. Merdeka. Bahan mangan warak. Nah, seperti ini kawan. Hutannya. Ini sudah memasuki wilayah hutan ya, hutan belantara. Kalau sebelah ini sudah ditanami pinus ya, kalau yang ini belum. Nah, oke kawanku. Cukup sekian dulu untuk video pagi hari ini. Udara sangat sejuk. Yang barusan menemukan channel Pusat Karya, jangan lupa like dan subscribe. Komen di bawah pasti saya balas. Nah, kawanku. Ternyata kayu yang kita potong tadi kawan. Sebentar ya. Kok muncul seperti ini kawan ya? Yang baru kita potong tadi kawan. Kok bisa muncul ya? Nanti kita akan mencoba lagi. Oke kawan, cukup sekian dulu. Terima kasih, sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Matur suwun, salam persahabatan.